Hai guys, berjumpa lagi di channel YouTube gue, Siska Silika. Nah, hari ini gue mau mulai menunjukkan wajah gue karena tuntutan pekerjaan. Oke, sebelumnya gue tuh gak mau nunjukin wajah gue karena ya masalah teknis, maksudnya kamar gue itu tidak memungkinkan bagi gue untuk menaruh meja komputer. Nah, karena sempit, cuma bisa taruh kasur gue doang. Ini pun kasur gue angkat, jadi gue bisa duduk di lantai dan taruh laptop gue di bangku untuk menutup. Tapi karena revenue gue ngasihin gue kecil sebagai youtuber pertama kali digaji karena berdapat AdSense, yay! Ya, curhat dikit ya. Ya itu, ngasihin gue tuh kecil, cuma setara gaji anak SMA. Tapi itu baru berapa hari, jadi gue baru sekitar 3 harian dari tanggal 20. Tapi pendapatan YouTube itu terdelay 2 hari. Jadi ya, kalau gue hitung-hitung tuh penghasilannya kecil, jadi gue mau nyoba. Untuk menunjukkan wajah gue dan ya seperti profesional gamer lainnya, seperti Meowok atau si Starfloid gitu-gitu. Gua akan ngikutin cara mereka dengan harapan kalian akan lebih suka sama video gua. Oke. Jadi mulai sekarang gua akan berusaha untuk terus kayak gini dengan menunjukkan wajah gue di setiap video gue, oke? Jangan bosan-bosan lihat muka gue ya. Oh, kalau ada yang bilang gue sombong katanya, karena nggak balas komen, sorry banget, itu karena gue sibuk banget ya. Sorry, soalnya gue untuk beberapa hari ini gue tuh sibuk banget, karena dulu gue slacking off gitu. Gue pikir kalau udah 1000 subscribers baru gue nanti yang balik kerjanya, makanya channel art harus diganti, terus si playlistnya harus dimasukin, thumbnailnya juga banyak yang belum ganti, terus subscribe video sama intronya juga musiknya nggak ada, waktu itu kena copyright, jadi harus diberesin. Itu banyak banget kerjaan. Mana si audio itu kayak udah nggak ada bahan lagi, karena itu udah kayak gue tuh udah ngasih semua video yang gue tahu tentang audio, so kind of dead. Jadi gue cuma masih harus mikir nanti gue mau video apa lagi nih, gitu gue bingung soal itu. Ya, ada begitu banyak hal di pikiran gue sih. Ya, oke, gue jadi curhat 3 menit. Kita langsung masuk ke kontennya ya. Oke, kontennya tuh hari ini tentang goyang-goyang. Bukan tentang goyang-goyang, sorry. Maksudnya kan, kemana ini? Kok mau masuk? Kan kepencet kan? Tuh dong, bentar. Kok masuk mana ini? Peta L begini. Kagak jelas. Sabar. Tidak. Stuck lagi 60% lagi. Bakal DC ini mah. Mau pencet lagi, jangan-jangan kemarin video gue hilang gara-gara salah pencet juga, mungkin, atau juga yalah, gimana ntar ya, gue relock dulu. Dan saat ngedit video itu susah tau, butuh waktu lama. Gue terus males banget editing tuh gue dicibak. Tapi sebagai youtuber harus ngedit, kalau nggak mau harus ngedit video lu sendiri ya. Kalau misalnya orang kaya kayak gue, Aurel Hermansyah misalnya, gue hire orang untuk ngedit video gue mah enak. Ini gue cuman orang biasa doang, gue cuma Siska Veronica doang, orang biasa sama seperti kalian semua aja. Gue juga bukan anak orang kaya, makanya semua masih harus gue kerjain sendiri.
Iya, kita masuk lagi. Males nih gue. Bet, banyak bug nih. Gue menit tuh konten gitu tuh, ntar tadi, aduh. Gue copyright musik. Ini apa? Seharusnya apa di-cut aja gitu ya tadi? Gak penting anjir. Sumpah. Ya. Iya. Tadi ada yang nge-PM, gak tau siapa, bodo amat. Pokoknya hari ini tuh sebenarnya konten tentang ini kok, simple. Ini kan katanya ada event kan. Eventnya itu increase drop rate bonus Malfusion Bone ya. Waktunya, aduh kenapa sih suara gue hilang. Waktunya itu dari tanggal 23 sampai tanggal 25, sekarang tanggal 24. Berarti masih keburu untuk besok kalian. Kalian hari ini kan tanggal 24 ya. 24. Nah, besok kalian tuh ke WL Fishing Pool terus kalian lempar tuh. Karena ada kemungkinan 30% untuk dapetin permanent fashion. Berarti baju, sepatu, rambut. Nah, mau coba nih. Katanya lo bakalan beruntung 30% lebih daripada biasanya. Biasanya dapat ampas tuh. Nah, kali ini tuh gimana? Bisa dapat yang lebih bagus atau ampas lagi. Itu kan. Kayak gitu. Makanya mau gue coba praktekin yang ini ya. Jadi kita ke sini. Iya, fishing pole gue ada berapa? Cuma ada 9 biji. 9. Gak nyampe tangannya, 9. 9 biji. Nah, itu tuh. Dari mana dapetinnya lagi, sis? Aduh, dapet fishing coin kan susah, sis. Ini, say. Santuy. Bagi kalian yang suka ngumpulin medal. Ayo, gue tuh mau bikin video tentang medal. Tentang unlimited medal. Tapi, videonya kehapus. Terus, gue harus ada dua karakter tuyul. Dan berselang waktu sekitar 10 hari. Jadi, 10 sama 1 hari. 11 hari. Video yang pertama kehapus. Video kedua gue belum buang. Udah lah. Pokoknya, kalau kalian sering medal, kalian tuh bisa ke daily. Gue bingung nih, gue antara ngomong ke sini apa ngeliat ke sini. Lihat ke sini lah ya. Kontennya di sini. Bingung, gue tuh jarang kayak gini, jarang muncul muka kecuali gue tuh main PUBG dulu, tapi main PUBG juga cuma bentar. Soalnya memorinya nggak cukup. Memori HP gue, nah ini nih guys. Seperti yang kalian lihat, gue sudah memiliki 152 medal dan gua memutuskan untuk menukarkan medal gua, 20 medal ditukar ke 10 efficient coin. Kita redeem langsung. 10, mau berapa biji? 52 aja. 50 kebanyakan gak sih? Berapa? 50 ya. 20. 30. Coba bentar gua lihat bintang gua ya. Bintang gua ada 96. Oh, fishing coin cuman segitu. Ah, oke. Okay. Sebentar ya, gue memutusin dulu. Ada 39. Itu lagi aja dulu ya. Karena gue masih belum tahu gue mau tukerin apa lagi ya dong. 10 lagi aja. Nah, dah kita lempar ya. Dan kalian jangan salah baca lagi di sini. Kita baca baik-baik dulu ya. Increase drop rate bonus in our fishing pool. Eid Mubarak special offer. Hari Lebaran, penawaran special hari Lebaran. Our fishing pool. Spanish zone after nanti and God of love. Tiga itu doang lah ya, yang mid-night agent enggak loh. With a drop rate up 30% of all permanent fashions during 7 to 10 p.m. May 23rd till May 25th. Drop rate bajunya yang permanen naik 30% selama pukul 7 sampai 10 malam tanggal 23 Mei sampai 25 Mei.
itu. Duh, itu gue ketemu, kenapa nih? Katanya kalau misalkan kuping gatal ada yang orang yang ngomongin gitu. Kalau itu gak tau. Gak tau. Gak tau, gue nanya lo. Oke, terus ini ke Elfishing Pool. Sarah bilang Elfishing Pool. Duh, pegel gue. Elfishing Pool. Nah, lo pilih yang mana tuh? Tuh, ada lambangnya guys. Increase chain. Tuh ada tandanya yang 3 doang ya. Night Agent enggak loh ya. Night Agent enggak. Jangan ngarep. Ya udah kita lihat preview-nya. Oh ya, sekarang video ini tanggal 24 Mei 20.51 jam 8.51, berarti masih ada waktu sekitar 1 jam 9 menit ya, sampai jam 10 doang. Berarti kalian masih ada kesempatan besok. Kemarin, hari ini, besok. Oke. Okay. Cek pretty fast if you want. Oke, okay, ini kita cek price preview-nya. Ini ada mobil. Tetap. Pretty girl. Kalau yang cowok pretty boy nggak ya? Handsome boy maksudnya. Di sini, hyperspace time machine. Udah kayak time machine, kayak mobil masa depan ya nggak sih? Di sini ada apa? Ini anti gravity detector ya. Gua klik dulu semuanya. Ya gua tuh gak suka yang ini. Ya tuh norak tau. Gua gak suka yang futuristic kayak gitu-gitu. Science fiction gua yang gak suka. Ini secret garden. Ayunnya di anti gravity detector turun dulu. Ini gua suka. Tapi kalau gua dapet yang atas bonus. Soalnya gua gak suka. Ini ada iron gun sama UFO. UFO-nya itu kan terbang-terbang sekeliling badannya, oke. Okay. Kemudian ada muka, gue gak suka mukanya. Kayak orang habis bonyok digebugin. Itu kayak orang yang tadinya tuh, semua orang kira dia itu manusia, karena dia tuh robot. Pas dia digebugin, rame-rame fighting gitu, akhirnya ketahuan kalau dia robot sih, mukanya tuh kayak apa sih? Bupeng-bupeng kelihatan mesin dalamnya gitu loh. Kagak jelas, gue kagak suka intinya gitu. Nah ya, itu terus afternoon tea. Nah ini favorit gue guys, karena kenapa? Imut ini loh, apa sih? Anggun kelihatannya, gue suka. Ini ada kendaraannya. Gue pernah lihat ada satu orang yang pakai, cowok yang kemarin ada di video gue yang remote mencari couple. Gue gak kenal dia siapa juga, dia asal masuk doang gitu. Ini ada kumisnya. Terus ini bajunya. Gue baru dapet rambutnya pas gue lempar. Pas yang video judi semuanya bisa dijudiin. Kalian bisa lihat nanti ya. Jadi pengen ngaca. Ya oke okay, itu. Oke okay, gini bajunya. Jadi kalian pilih dulu gitu mau yang mana. Kan gue nunjukin yang mana. Durasi akhirnya udah lama kan. 13 menit. Karena gue gak mau 30 menit nih. Gini dong. Ngomong sama gue mah akan ada abisnya. So tau aja. Terus ini. Snowflake bed. Jelek. Sweet nose. Gue udah dapet. Jelek juga menurut gue. Yang lucu itu menurut gue sih bajunya. Ntar ya. Tuh kan lucu kan bajunya tuh. Terus itu lucunya sih. Terus lumayan dibanding yang lain. Nah itu sama satu lagi ini yang God of Love. God of Love itu keren sih. Ada crystal unicorn. Tapi unicornnya tuh agak kaku gitu ya, kayak lehernya tuh gak bisa gerak kiri kanan gitu gak sih? Saking kakunya. Terus ini ada Rosie bathtub. Ini lumayan banyak yang dapat kok. Temen gue si Angelina juga, dia Semanda dapat. Gue lihat ada beberapa orang pakai ini, so gak segitu kecil kemungkinan untuk dapat. Terus ini Rose.
Caranya gue keluar dari bak mandi dulu. Gue gak terlalu suka bajunya karena agak gimana gitu menurut gue itu. Nah, kayak apa sih? Kayak pakai bra di luar gak sih? Terus bajunya di luar bra-nya gitu. Aneh. Didadarin lu teh neng. Maksudnya, udah tau gue. Terus ini ada unicorn. Kayak kepencet. Kenapa sih dia bulat balik gitu? Gue kan di zoom out. Sama unicorn. Terus ini error case. Muka melasir. Muka kayak apa sih, so imut banget tuh. Gak suka gue. Nah udah, tiga itu. Ngincar yang mana? Ini kan ada si panahnya ya, kita coba ya. Ini ya. Nah itu, lumayan bagus sih panahnya, tapi gue pengen yang terlum di itu. Ini 10-10 deh. Yuk, lempar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ah, tak gue sih gak ngarep apa-apa. Tukan mana? Mana 30% mana? Ampas, lihat. Ampas. Itu anjir, giveaway-nya cuma bintang doang dong. Ya Tuhan, ya Allah, Robi. Agak tahu, udah gue ini aja gitu. Ini. Ternanti gitu. Ini dulu deh. Bar. Fox A kayaknya bohongan lah. Tuh kan, bohongan kan? 30% up. Gue pengen nangis, pengen ketawa anjir. Kenapa? Karena lo ditipu 30% permanen drop rate apa-apanya, anjir. Nipuan. Swing ini ya. Ini mah sampai habis lo gak dapat apa-apa, ngenes. Bukan? Ya coba. Ah, ini mah udah lah. Tak berharga lebih. Cobain lagi. Cobain lagi aja, gak akan dapat apa-apa kayaknya. Bukan? Boongan gak sih? Jangan mitos doang. Udah tuh abis koin gue udah. Apa tadi? Perpus meji ya? Coba lempar satu-satu. Ya udah boleh. Sih dapet yang pas. Iya, atau iya, star. Udahlah, ampas ini. Seven days. Kok nggak mending ampas satu-satu daripada ampas langsung banyak? Seriusan? Permanen fashion apa-apanya? Penipuan. Cuman dapat 7 days doang. Bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Lepas kan? Lempar lagi. Pukul lagi ya. Kalau nggak ada udah gue out nih. Males nih gue. Buang-buang medal. Medalnya itu dapetinnya susah tahu. Cuma 10 per hari. Bukan? Ya gue tinggal 70. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ini konten. Empas juga enggak nih. Lancet ya. Tujuh apartemen. Tito. Gitu ya. Sampai nangis-nangis lari. Terus loncat. Bercanda-bercanda. Enggak kayak gitu. Ya kan. Terus masuk. Masuk lagi. Ya. Langsung aja mau lempar lah. Capek gue. Ke tangan kiri. Biasanya lebih laku. Enggak tahu dah. Coba lihat. Coba. Kan ampas kan cuma tuh jari dan aja. Harusnya besok dicoba lagi gak sih? Ya tapi kalau besok gue cobanya terus ke upload, gue harus upload dong. Kan kalian gak bisa lihat. Kalau gue upload malamnya tanggal 25 kan udah beres eventnya, ayo. Ini harusnya kemarin gitu gue nya. Kontennya. Kagak tau lah siapa-siapa aja gak sih? Siapa-siapa aja udah terima capek dapet 7 hari. Mau lihat bajunya 7 hari. Sedih ya sih.
gimana sih wajahnya? Sedih ngenes gitu anjir. Ntar ya gue cari dulu. Lah, carinya aja susah kan tiap kali itu. Ini apa kan? Yeay, itu bukan. Mana sih? Gue tuh males ngancurin baju yang sama, soalnya gitu dah. Ini nih tuh. Cuman 7 hari lah, buat apa? Alah, gue gak, emang gak pernah laki kalau kayak gitu-gitu. Biasa gue mau nonton yang random. Tau tuh, Egg elf, telur elf. Biasa gue mau nonton, ada 50 biji udah gue kumpulin dari total online, misi total online gitu. Nanti gue mau lempar. Nanti santuy. Ini bajunya. Ah, udah lah. Cuma 7 hari doang buat apa udah. Minyak dah. Gue yakin nih, pasti banyak yang bilang, Cek, aku beruntung, aku dapat bajunya, atau aku dapat kendaraannya. Ya selamat kalau misalkan kalian beruntung, gue gak beruntung. Kayak gue aja santai, kalau gacha banyak, dapat ampas, sudah biasa. Kalau kalian seenggaknya dapat gift, kalian bersyukur, bilang aja. Ya lumayan lah dapat gift, bisa buat ningkatin pain-nya lah. Gue positif aja, jadi gue santai aja, gak usah dibawa stres, oke? Okay? Gue aja ngetawain, gue udah penampas, gue ketawain diri gue sendiri. Karena setelah gue main angin doang, gak pernah beruntung. Sekali-kali yang beruntung cuma yang itu, waktu itu TA yang dapet saya pas Sagittarius, udah gitu doang. Udah 22 menit, gue ngomong apaan aja ntar tadi. Oke deh. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Ya oke. See you next time, bye bye.